Dah banyak kempen yang dilaksanakan untuk memberi kesedaran kepada orang awam tentang OKU penglihatan. Tapi masih ada juga cerita-cerita negatif tentang perlakuan orang celik terhadap orang buta. Apa ya sebenarnya yang orang celik fikir pasal orang buta? Untuk dapatkan jawapan, kami pun buat survey. Kami pilih secara rawak kenalan kami di media sosial. Kami pun tanya. Kalau sebut pasal orang buta, apakah hal pertama yang terlintas di fikiran anda? Dan dari 50 responden yang telah memberi kerjasama, ini yang kami dapat. 5 hal yang terlintas dalam fikiran orang celik tentang orang buta. Kalau sebut pasal orang buta, apakah hal pertama yang terlintas di fikiran anda? Nombor 5, tongkat. 5 dari 50 orang responden terfikir pasal tongkat. 5 je. Tapi tak seorang pun dari 5 orang ni yang sebut tongkat dengan betul. Ada yang cakap, orang buta jalan dengan stick. Stick apa? Stick drum. Orang buta tu jalan bawa kayu. Bawa kayu? Cuba cek balik. Tu orang buta ke orang nak mengamuk? Untuk pengetahuan semua, ini namanya tongkat putih. Ingat ya, tongkat putih. Bukan apa, sebab yang ni pun tongkat juga kan? Tapi tongkat ni ke yang anda maksudkan? Bukan, tu kan tongkat untuk orang patah kaki. Kan? Ha-ha, sebab itulah kena tahu yang ini namanya tongkat putih. Tongkat putih ni lah yang banyak berjasa pada orang-orang yang tak nampak. Inilah mata mereka. Nombor 4, saya nak tolong. Dalam 50 orang, 7 daripadanya telah menanam dalam minda mereka bahawa orang buta perlu diutamakan dan mereka sudi untuk memberi bantuan. Saya nak tolong, tapi tak tahu macam mana. Senang je. Contoh, tengah-tengah jalan, tersempak dengan orang tak nampak. Pergilah dekat dengan dia, tanya dia. Cik, cik nak pergi mana? Mari saya tolong. Saya nak lintas jalan. Tolonglah. Saya nak tolong, tapi takut dia kecil hati pula. Lah, takkanlah orang nak tolong dia kecil hati pula. Tapi tak apa, kalau nak tahu hati dia kecil ke, besar ke, senang. Kalau dia kata, Tak apa, saya boleh jalan sendiri, terima kasih. Kalau dah dia jawab macam tu, tak apalah. Maksudnya dia boleh jalan sendiri, jadi biarkan dia jalan sendiri. Tapi kalau niat hati tu betul-betul nak tolong, tengok-tengokkanlah. Saya memang nak tolong, tapi itulah, saya ni tak berapa nak ada sangat. Tak apalah awak, niat hati awak yang ikhlas nak tolong tu pun dah kira cukup. Kecil ke, besar ke pertolongan awak, itu urusan awak dengan Tuhan. Nombor 3, mengambil hikmah dan lebih bersyukur. Jawapan menyejukkan hati ini diberikan oleh 9 orang responden. Wahai orang-orang buta sekalian, ketahuilah lahirnya kamu ke dunia ini dengan kekurangan sebenarnya membawa banyak. Mata kamu mungkin buta, tapi mata hati kamu tidak. Sekurang-kurangnya kamu telah 100% terhindar dari segala sesuatu yang akan menyebabkan dosa dari pandangan. Dan tanpa kamu sedari, kekurang upayaan kamu telah menimbulkan rasa syukur di hati mereka-mereka yang mempunyai nikmat. Maka dari itu, wahai sahabat-sahabat senasib denganku, ikhlaslah menerima takdir. Dan wahai orang-orang celik dimanapun kamu berada, syukurilah karena kamu mempunyai sesuatu yang tidak. Jadi manfaatkanlah untuk kebaikan.
Benar, semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi setidak-tidaknya, awak masih boleh tengok muka awak sendiri dalam cermin. Kami? Tak tahulah muka ni lawa ke tidak. Tapi orang cakap, boleh tahanlah. Nombor 2. Gelap. Orang buta dalam pandangan 14 orang adalah gelap, samar, tak nampak apa-apa. Ada apa-apa lagi yang nak tambah? Tak ada. Itu je yang saya tahu pasal orang buta. Dan itu adalah jawapan selamba yang diberikan oleh 10 daripada 14 orang tersebut. Itu je. Itu je. Seriuslah. Itu je. Tapi memang betul kan? Memang betul. Tapi takkan tu je. Itu je yang kau boleh fikir pasal orang buta. Kau orang boleh cakap pasal braille, kau orang boleh cakap pasal lampu isyarat yang berbunyi ke apa ke, tapi tu je yang kau boleh fikir. Tapi tak apalah. Itulah tujuannya projek ni. Kami nak memperluas dan memperbesarkan skala dan skop tentang orang buta. Untuk pengetahuan semua, orang buta atau OKU penglihatan ni sebenarnya ada 3 kategori. B1, B2 dan B3. B1 ni betul lah orang yang tak nampak apa-apa, memang buta terus. B2 pula separuh buta dan B3 rabun kritikal. Jadi lepas ni kalau ada orang tanya lagi, kalau sebut pasal orang buta, apakah hal pertama yang terlintas di fikiran anda? Bagilah jawapan yang lebih cerdas. Nombor 1. Kasihan. Bila ditanya, kalau sebut pasal orang buta, apakah hal pertama yang terlintas di fikiran anda? 30% bersamaan dengan 15 daripada 50 orang menjawab kesian. Kesian sebab? Saya rasa kesian bila saya cuba bayangkan yang saya ada di tempat diorang. Macam mana saya nak teruskan hidup, macam mana saya nak pergi kerja, macam mana saya nak buat kerja. Sebab gelap kan, tak nampak apa-apa. Saya kesian bila terkenangkan ketabahan dan kesungguhan diorang dalam menempuh dugaan hidup. Tapi saya pun rasa bangga sebab ramai dah dari kalangan golongan ni yang membuktikan yang diorang pun boleh berjaya. Kesianlah sebab zaman sekarang ni masih ada lagi golongan macam ni yang kena tindas, kena bully. Saya rasa benda tu semua tak patut sebab saya tahu diorang pun nak merasa hidup macam orang lain. Ha, kawan-kawan, cukup main sikit. Alah, tak payahlah kesian-kesian. Bukannya ada apa pun, sama aja sebenarnya. Saya rasa apa yang penting ialah orang tu memahami saya. Kalau kesian setakat dekat mulut, saya okey. Tetapi kalau macam orang kesian teramat sampaikan melarang ataupun menghalang saya daripada buat apa yang saya suka, itu saya tak suka. Sesungguhnya kami terharu dengan jawapan anda dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi mendoakan kami. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sebab tu kami cuba nak mengenali jalan fikiran orang celik sekaligus memperkenalkan siapa itu orang buta. Ha, bila dah kenal, bolehlah saling jatuh cinta. Tak. Maksudnya bolehlah saling menyayangi. Macam orang celik dihormati, orang buta disayangi.
Baiklah, untuk yang terakhir kalinya. Lepas korang tengok video ni, apa ya agaknya jawapan korang kalau ada orang tanya lagi? Kalau sebut pasal orang buta, apakah hal pertama yang terlintas di fikiran anda? Sudilah anda tekan butang like sebagai tanda anda telah memperoleh kebaikan. Sila-silalah share video ini bagi memberi lebih informasi kepada masyarakat awam tentang golongan seperti kami. Dan anda dialu-alukan untuk subscribe channel kami sebagai tanda sokongan. Maaf atas segala kekurangan, terima kasih kepada semua responden yang telah memberikan kerjasama dan semoga kita semua akan mendapat manfaat daripadanya. Sekali lagi, terima kasih.